continuity dan keberkesanan kerajaan sekarang ini banyak bergantung kepada kepimpinan menteri-menteri di kementerian masing-masing. Dan setakat hari ini saya tengok tidak memuaskan. Dan percanggahan di antara kenyataan menteri-menteri dan tidak tiada koordinasi di antara mereka menyebabkan orang keliru. Dan pelabur-pelabur asing nak masuk ke negara kita pun akan fikir 2-3 kali kerana konsistensi dalam pendirian dasar tidak jelas. Itu mesti dibetulkan dan ini ada kaitan rapat dengan apa yang diluahkan oleh Perdana Menteri sendiri berhubung kait dengan suntikan keyakinan kepada rakyat dan juga pelabur-pelabur, khususnya pelabur-pelabur asing untuk membantu ekonomi kita yang sekarang ini saya tengok perlu diberi tumpuan.